Dulur, adus kum kum awak dilulur. Assalamualaikum dulur. Aku masih di dagang ini ya iso rata-rata jombangan. Iki mau musik jaring enteni aku. Giliran aku wis teko jarine kok gak ono. Tapi tenang dulur. Saiki iku sinau rutin rumahnya sudah berbeda. Oh, iki menunjukkan bahwasannya arek nom-noman harus menginovasi, menginovatif diri sendiri atau berkreasi dengan berinovatif. Wah, wow, kudu ngono awak dhewe iki. Aja kaya boloku iku. Eh, boloku iku kaya bahasa ngene iki lho. Korat karet gorengan kopi, iwak bandeng mateng di botok. Amit-amit arek lanang saiki rupane ganteng jaluan rokok. Ya aja, jadi apa dhewe iki meski menom-noman aja sampai males. Karena Jombang itu berdaya saing, jadi awak dhewe kudu bersaing dengan kota-kota lain. Jadi awak dhewe ya gak oleh males. Contohnya aku. Aku iki teko keluarga-keluarga wong sing gak tahu males-malesan. Isuk metu teko omah. Awan didik mulai. Metu maneh. Mulai mana? Pas pokok aku mulai bumbu tuh oma lah. Oma aku tanggap kayak bes. Munggah mudun. Ya apa? Ini. Tadi kan dek ini lagi. Awamu dulu. Kok mesti ngembar-ngembar sih kau sih? Ya bawamu bedo loh. Awamu tahu wanita ini kayak dek menguang. Lo lo ngaku seru kan lebih pasik tuh gorengan. Kamu pamit aku. Boleh banyu. Iya, aku paham. Memang ada ketentuan atau apa ada kebijakan bahwasanya kalau beli di minimarket tidak mendapatkan kresek. Tapi ya gak digembol ndek kene. Memang. Ya bapakmu golek solusi lain kek. Ya iki solusi yang terbaik iku. Dibentel, awakmu lah tau melok pramuka, pakai tali mati itu digantung ngene. Ya gak ditelen nang. Ya ampun. Rep. Awake dhewe. Kabeh wis sing praktis. Ya paham. Praktis. Jadi ekonomi. Rene anu aku mang yo iki mari ngedumo kaos arek-arek kemang. Ya ade kembar. Ya bos sak set. Tak set. Mbok set iki, Mas. Ya apa. Ono gambar-gambar ya. Lah le patasane Bambang Yukan ya gak ono apa-apane waduh. Uang itu gini loh mas. Ya apa? Uang pinter itu karena gesekan. Maksudnya gesekan itu gini. Paribasanya like beras. Beras itu bisa putih karena gesekan dengan yang lain. Loh iya. Berarti like sampean kepingin pinter. Jadi kudu konco-konconnya ya kudu malah pinter. Gesek kabe konconnya? Iya gapran kabe. Ya mulai kabe. Gajarnya kudu gesekan. Ya gak. Maksudnya ngakei konco. Oh ngakei konco. Kayak sing katanya Gus Aam kemarin itu. Ya, jadi diperbanyak relasi. Perbanyak teman. Kita ambil dari nikmat apa dari hasil pertemanan itu. Oh, ya iya lah gombol wong. Tapi aku rep. Aku sing heran iki karo Pimpro. Pimprone dhewe iki. Iya. Saiki bayangno teko edisi nau rutin pertama. Pertama. Sampai saiki. Awake dhewe kan pemuda Muhammadiyah. Lah sing diundang iki kok arek ansor tok. Lah ini. Ansor tok yo. Lah ini. Kalian itu jangan lah kok kalian. Dadi ngene bro, awake dhewe iki sifat sosialnya. Berarti hidup bersosial itu yang paling penting. Berarti golek ilmu tuh kok sopai, gak loh, masalah. Gak masalah. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan. Iya, Rip. Lah, kok gak bisa ngomong Arab yang ngomongnya. Kalau ngomong Jawa mungkin saya tak tirono. Ayo, gak bener. Lah, ya kan ya bener sih. Ada pepatah Arab mengatakan. Ada pepatah Arab mengatakan. Ya, sebab aja ngomong dewe, ngomong Arab kuno. Kan aku gak bisa bahasa Arab. Ya, buat takon beri lah. Oh, tambah blas. Padahal dia suwe lho nang Turki. Iya ta. Lho babu. Lho babu. Mulai saiki dadi koyo kayak ngono kuwi. Lho kita memang harus ada perubahan. Makanya kan aku ya seneng ketika apa jenenge kita harus seneng banget ya ketika teko beberapa narasumber sing ali-ali koyo ngono ade iso belajar bareng. Pokoknya bentak ngopi nunggu bareng ngobrol bareng itu sing bermanfaat. Lah iya.
kayak kursi, meja, terus tatanan itu kabeh wis tak tata banget. Lho ya apa pimpro iku kan atas perintah sapa? Perintah sampean jelas. Lho Mas Ipan. Sopo Mas Ipan? Hah? Sopo Mas? Ya sing duwe mes iki. Ya sing duwe sakmene iki. Ora kon sing bakal opo ora sapa? Pak Wanto. Sopo maneh? Bu Pak Sek. Oh, gak oleh suka goreng gak apa awakmu. Aku dhewe iki diomongi kok. Ayo gak sketsa. Heeh. Engko tak tukang sate. Iya lo, yo kalah. Bentar dulu kan selalu membantu. Lepin gabung ya monggo. Kita jangan memandang, oh aku, aku sama dia, oh aku iki, wah iki, oh boten. Kita tidak memandang itu. Monggo silakan kita rangkul. Selagi kita belajar bersama, ayo monggo. Ngono lo maksudnya. Lo lamanya dirangkul. Terserah mau sampean iki Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan kayak teman saya itu agama ini freelance tambahan. Wis melok-melok riyo kapan melok. Ini nek mlete udah di barong se. Heeh. Kok sangar ngono cak kancane. Yo ka, arek iki sing gak jelas ora sangar. Agama freelance. Rencananya memang ono tamu saiki. Ndak kan? Yo gak ono sih. Yo saiki ngopi bareng ngopi banyu putih ngene iki luar biasa. Masa iki udan kan. Sing kopi gak ono. Kamu ki pimplan. Nolong kopi bareng ngombe banyu putih. Ngombe bareng ki ono kopine. Ngombe banyu putih. Bareng. Paham, supaya kita mengkonsumsi banyu putih, ala banyu putih. Mengkonsumsi air putih agar supaya kita tidak degradasi. Kalau kita mengalami degradasi akan kekurangan air dalam tubuh. Dehidrasi. Aku mau ngomong apa? Degradasi. Salah. Sing bener. Dehidrasi. Lah iya ta, mangane awake dhewe kudu degradasi. Wong awake sing ngomong degradasi. Ora ngono iki. Ora jare sapa kok. Makane bolo-bolo silakan gabung kalau mau gabung silakan. Amati terus di YouTube-nya Beselit TV. Oh, ya. Beselit TV. YouTube-nya, di IG-nya, di Facebook-nya. Monggo. Nah, di channel bareng-bareng. Sing kepingin mulai ilmu ya monggo. Monggo. Komen-komennya kurang nah. Kuih, kudu baji, kudu nene. Iya. Dari arah nom kudu ya apa, dari orang tua ya kudu ya apa, dari anak-anak kudu ya apa. Iya. Dari orang tua ya kudu ya, dari bapak-bapak ya kudu ya. Ngecepret deh. Soalnya tamu-tamu yang datang di sini rutin ini luar biasa. Bro. Gak sembarangan loh. Temen ada ini apa wakil ketua ya DPRD. Wakil ketua DPRD. Lo terus ono sing Gus. Lo ono ketua PKK Kabupaten Jombang. Ini insya Allah terakhir diparani lurah ya dewe. Rame tok. Pokok gak dibuyarno gak apa-apa karo saya. Iya. Kami insya Allah ada kan mendatangkan Pak Kapolres. Kapolres. Pak Dandim. Pak Dandim. Lah sing nekano sapa sih? Sing nekano. Lah yo aku bingung sing nekano sapa. Yo sing teko dhewe sih. Iya iya. Aku mlaku rene langsung mlebokno. Bener. Kita sinau bareng. Oh. Pak dengan kriteria yo apa sih supaya gak ketilang. Oh, wah. Bener. Terus bareng ngono yo apa sih carane berkendara yang baik dan benar? Oh. Lo kan pasti kan ada to. Kalau Pak Dandim yang ngono bagaimana menjaga keamanan? Oh. Anu ngono, Pak. Keamanan bangsa dan negara. Benar. Nanti juga akan kami datangkan aktor film. Oh. Itu juga ada Mas Rendra. Oh iya, Mas Rendra. Iya dong. Juga akan mendatangkan pelawak nasional. Nah, itu. Sarif. Ukil. Ukil. Kapan Rene? Rene jarang ewangnya. Lah Sarif aja diundang. Lah apa? Dek lagi masa rehabilitasi. Rehabilitasi. Apa dah? Hah? Kecari. Tadi dulur-dulur silakan like, share dan subscribe di YouTube kita di Beselit TV atau ikuti terus, ikuti terus. Arek-arek nang kene kawasan kabeh ta. Iya, aku wingi ku dikirimi. Karo Sus Studio. Sama? Sus Studio ID. Oh, terus ya, Bang. Ya, ya harus dirumi kaos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Lapo. Lho ya.
Lali sih. Yeah. Ayo. Sompor. Lah ya sompor. Lali aku. Sik, sapa? Sumpah ya, iki tau nulung awak dhewe lho, Mus. Iya ta. Alah, sing awak dhewe gak direken plus acara. Omong iki ya. Ya iki iki ngejak nang ngarepe nang ngarepe iki lho. Ngarepe ngarepe di. Amma, ngarepe di sik. Ngarepe iki iki. Salaman sih, salaman sih, Mas Hasim. Gampang kenal, gampang lali ya. Karena beliau ini lincah banget. Lho yo. Perkara cilik ngono aja sama nenek lincah aja. Ya mungkin sih. Aku mangi kaget, Cak. Dadi anu Cakmu. Lewat ngarepe omah iki ya, kok akeh montor. Sampe ro montor aja. Lah ya ampun. Montor mosok gak arus sih sing piye apa iku. Nah, sing teko lempeng aja. Wong biyen banget iki. Iya. Kok rame nek opo? Kok akeh wong. Aku kan kepengin ngeru ya. Iya. Dan udanan ngene iki banyuku nang ndi ae ngono lho, Cak. Iya. Lah apa sampean ngurusi banyu? Lah aku takon sapa terusan ngene iki. Rep sapa sih rep wong iki? Enggak, maksudnya kok ngurusi banyu. Oh, berarti rata-rata saya iki pada DM gak lewat nisor, dicurno ngene lho. Mas Hasim, pripun kabar Mas Hasim? Alhamdulillah sehat, Mas Hari. Alhamdulillah. Kok mlaku-mlaku biasa beliau. Biasa wong mlaku-mlaku, wong mampir ana omah gapir ya wong omah gapir. Heeh. Dadi wong gedhe, suwe gak ketemu. Dari acara-acara yang dulu-dulu beliau berapa tahun ya? Hampir 400 tahun lebih ya. Kita ndak. Sebelum Masehi kok ya Cak Ade. Suwe banget kayak. Nah, buat dulur-dulur, siapakah beliau sebenarnya dan sekarang menjabat menjadi apa? Nah, nanti kita akan kembali. Masih tetap di acara Sinau Rutin. Nah, kita kembali di Sinau Rutin. Pertama. Monggo silakan memperkenalkan diri. Iya. Yeah, Sugeng Dalu, konco-konco, rencang-rencang, kawan-kawan, sahabat semuanya, rekan-rekan kita dan semua yang ada di sini. Mohon izin ini perkenalan. Kula niki nek cak-cak lur iki konco penyeluk iku Hasim. Biyen nggih padha ae ngenten. Ngamen ngalor ngidul ya. Cak niki nggih sik ngamen padha ae. Cuman sekarang ngamennya jualan air, mengelola air. Alhamdulillah dipercaya di Perumdam. Perumdam itu perusahaan umum daerah yang bergerak di air minum. Oh. Ini salah satu BUMD-nya Jombang yang tugasnya memberikan pelayanan kebutuhan air minum dan air bersih kepada masyarakat di Jombang. Ya. Wow. Oh, Bapak. Ya ngono lah kira-kira jangan. Mah aku nyongko, mah aku. Mah nyongko aku dodolan sing ndek trotoar dodolan ngono lah. Mah aku. Iku kang galon iku cak sayo. Lah kan pikirku saya berjualan kan oh wah iku mbangku gambar wis oh sing dodol di trek-trek pinggir itu. Ternyata dirut. Pak Dir. Oh Cak Dir ya. Godir, Godir, Godir. Godir. Ya ya Cak Dir. Ya Godir, Godir. Ya, Godir ya, Godir, Godir, Godir. Godir, Godir. Oke. Ini jenengan sebelum menjabat menjadi Godir nih. Kau sih jenengan kok mboten padha karo kula nggih? Enggak padha, Cak. Ya nyablon nang kula to. Ah, jenengan iki pri. Nyablon ning ndi, Cak? Teng ngopo jenenge mong wangel lho. So studio. Injih. Jadi kalau jenengan itu ada keperluan, jenengan selaku dir. Jadi kalau karyawan pingin kaos, langsung. Ya, ya. Inje. So studio. Tuh, gambarin lo saya. So studio. Yeah. So studio. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Saya kasih harga khusus karena jenengan orang pertama. Iya. Iya. Ini ngapunten, ini airnya ini sebenarnya
punya sendiri sih. Cuman, ya karena ini nanti lain waktu boleh. Belum dikirim. Memang pesanan banyak ngapun. Iya. Sebenarnya sudah dikirim tapi belum nyampe. Kok lebih tahu jenengan ya daripada saya. Itu kan aku sudah tahu ya tadi. Ini pribon. Sebelumnya sebelumnya kok jadi direktur tuh awalnya bagaimana? Nah, ini loh maksudnya. Kepingin tahu. Cilikane kok cita-cita kok ngelola air cilikane ben sama dapet tas aja. Nah, Mas Asif, jenengan kan sama-sama satu rumpun dengan Mas Babe Yukani. Iya, iya. Sama-sama ikut teater. Iya, iya, iya. Tapi kenapa yang sini guru, yang sini kok dir? Iya. Niku pribadi. Iya, sebenarnya podo sih, Cak. Dadi awal-awalan aku mbek Cak Babe, Pak Bambang itu dengan rekan-rekan guru semua juga sama, karena dulunya saya sebelum jadi direktur ini juga guru. Yo ngajar nang TK, nang RA, nang MI, SMP, macam-macam lah, PKBM, sampai sampai dosen. Dosen barang. 13 tahun loh, Cak. Lah kabeh dipecat iki kabeh ya? Yo orang guru mecat pekerjaan iki lho. Yo mbok mungkin karoma oleh hidayah. Oleh hidayah. Jadi di tahun 2019 itu ada asesmen. Asesmen lowongan direktur ya, Cak Sari, Cak Mus. Oh, ya, direktur Perumdam itu. Kemudian saya berpikir, ini Jombang ini mestinya ya harus ada putra daerah lah kira-kira. Yeah. Kalau semuanya harus dipimpin orang yang dari luar Jombang, kira-kira orang Jombang ini kemana lari? Gitu ya. Oh, benar. Jadi kalau prinsipnya ya itulah. Ku anfusakum diri. Dijogawa edisim, wa ahlikum, ada keluarga nih lah. Okay, mungkin benar. Jombang ini bagi saya keluarga besar saya. Sehingga ada keinginan saya untuk bagaimana saya bisa ikut terlibat secara aktif, berpartisipasi membangun Jombang. Lewat itu. Alhamdulillah dari berbagai macam proses, yang itu terbuka online, bisa dicek, dan saya lolos menjadi direktur. Nah, karena keterbatasan waktu itulah sehingga biasanya aku mbak Pak Babe gembul nang acara PGRI, acara bareng-bareng akhirnya sik beyo sampai nanggoni are-are ae aku tak nanggoni banyu iki. Memel anjir lari. Njenengan nemen nanya nih teman-teman. Ayo. Padahal aku jadi aku atenengane hiburan ning kali ya. Satu kali. Aku gak iso. Nulaya iku kan. Ya kan nasab mungkin bodoh kali ya. Ya padha duwe mak bapak mbah buyut ku nang ngono. Kan nasib, Dik. Nasib yang tidak seimbang. Kok beda-beda ngono sih, Mus. Oh berarti jenengan memang apa namanya tadi? Pemilihan ya. Apa ada assessment. Ya. Tapi menarik Cak waktu itu. Yeah. Menariknya adalah dari sekian banyak peserta itu yang dari Jombang kira-kira 2. Lainnya itu sudah senior-senior semua. Dan rata-rata hampir dari luar Jombang. Lah itulah makanya nek sampean ada topik malam ini nom-noman gitu kan. Wah ini cocok iki. Nom-noman iki cocok. Mengapa? Karena aku iki ngerasa ngene kadang. Jadi nom-noman iku lak fase sing paling angel aja. Cak Sari tak mau. Nggih to, angel. Nggih. Diundang bancaan niku kegeden. Iya. Bancaan nang gede cilik ya. Iya. Gak pantas Cak Sari tak mau bancaannya gak pantas ya. Panjiin. Terus diundang kenduren, kecilian. Oh, okay. Lagi angel ini. Okay. Nah di posisi-posisi inilah masa yang bagi saya itu apa ya? Masa yang berbahaya. Mulai. Masa yang berbahaya. Manakala setiap lini masyarakat, setiap lini lapisan umur itu nganggep nek pemuda itu dianggap arek cilik itu wis gede, dianggap wong tua itu cilik. Nah ini kan repot ya. Oke, okay, benar. Nah. Nang nisor disalahno, nang dukur disalahno. Nah, maka aku mikir ngene waktu itu ya. Kira-kira iki wayahe lah dadi nom-noman iku sing mampu menunjukkan aku bisa seperti ini. Saya minta ruang, minta waktu untuk saya mewujudkan apa-apa yang diminta oleh khalayak. Jenengan berarti melakukan meditasi. Ya kira-kira ngono. Yeah. Tapi gak masa mutih aku. Anu, kon istikharah sih. Yo, Mas. Lah
Lah iki mau prosesi, proses. Tapi jenengan memang dari hati jenengan atau ada dari keluarga untuk menyuruh jenengan menjadi div? Keluarga iku makku iku malah ora ngerti aku dadi direktur, Cak. Rorone ngerestui jenengan. Rorone wis mari setahun lagi matur. Pinter dikati oleh. Lah jenenge makku ya wong desa dadi ya wis. Ya gak paham, ya gak bangga, ya gak apa, ya biasa, ya tetep anaknya. Iya, jadi di posisi nom-noman itu kan begini. Seringkali yang dipikirkan pemuda, apapun itulah pemuda, itu kan eksistensi. Iya, Cak? Iya. Nek zamannya saya ini ruang eksistensi yang melembaga, itulah medsos, ya. Gila, lho. IG kok ya dhewe saiki. Mari ngono ana TikTok, Facebook, Twitter macam-macam lah, macam-macam ruangan. Rata-rata nom-noman niku aku sik ndelok ngene. Sing penting aku tampil dhisik. Sing penting aku eksistensiku ketok. Nggih. Tetapi yang lebih parah adalah menurut aku cah yo iki ya. Ngomong-ngomong oleh lah komentar gitu. Sebenarnya mengapa harus eksistensi kalau tugas diri sendiri belum paripurna? Oh, benar. Karena eksistensi bagi saya itu efek bawaan, ya. Efek bawaan apa? Berarti nom-noman berarti siji, sangune dijangkepi. Sing wong-wong ngarani kapasitas diri. Oh, nggih. Ya kaya saiki iki sinau rutin. Nah, ya. Ini salah satu media untuk belajar dari siapapun itu bersama siapapun itu. Nggih. Ora peduli abang, ijo, kuning, biru, ungu, abu-abu, ora peduli. Nggih, benar. Iya toh? Sing penting ning kene dadi jamaah, ning kene dadi wadah sing barokah. Soale bahasa ilmu iku insyaallah barokah. Salam mengalir berkah. Nah. Ini gurunya yang keluar. Akhirnya belum. Jadi apa namanya? Eksistensi itu nomor kesekian lah. Kalau fokus kita ke eksistensi coba lihat, apa banyak tawuran. Itu kan hanya eksistensi. Kapasitas dirinya di mana? Belum muncul. Coba lihat joget-joget. Eksistensi itu. Belum kapasitas diri. Nah, kapasitas diri itu adalah membangun. Membangun sekenceng-kencengnya, melengkapi diri sendiri dulu di hal yang terkecil, sehingga kemudian orang butuh itu sampean nggak jualan sudah punya. Oh, ngerti. Ibaratnya gampang ya. Kalau tadi kan sampean takon, sampean ini asalnya ngene-ngene, biar teater nang ngembong-ngembong, ngembong-ngembong. Oh, sekarang sudah iya. Ini. Saya sebenarnya begini, kalau sekarang ada apa namanya, toko online, yang sekali kita buka klik sambil tidur aja kita bisa beli apapun. Mengapa kita nggak menyediakan hal itu di tubuh kita? Gitu. Jadi membangun diri sendiri dengan berbagai macam hal kebaikan. Yo silaturahim, yo sinau, yo macam-macam, bangun jejaring. Sehingga nanti ketika ada apa-apa, mereka saya siap. Kadang teman ini gampang nggak siap loh, Cak. Rata-rata. Lu kena udan kok ini sampe telat, kok. Rasanya mboten telat. Nah, nek iki direktur ini mau ngene. Lah iki dhewe itu. Eksistensi. Kompetensinya guru. Iya. Makane sampean kudu duwe kompetensi, Cak. Mulai dari hal yang terkecil. Kate mangan donga gak diputung ngono iki. Untuk kan memulai ini hal yang terkecil dulu. Nah, ketika anak muda Mas Hasin, kan rata-rata kan mereka apa ya, carane untuk memulai kan mesti malas. Kalau jenengan itu yang mendorong jenengan untuk melakukan hal itu napa? Yang memotivasi jenengan untuk berubah itu maksudnya napa? Napa biasa? Aku itu seneng gembul wong ya. Iya. Jadi aku gak seneng gembul setan, jin kok sampean gak seneng aku ya. Mas Hasim ngomong setanir ini kenceng banget. Kok tipis aku sih maklum ya. Oh, gumbul uang. Gumbul uang, ya. Ngomong perbanyak relasi. Nah, kira-kira ngunulah. Jadi, senyampang kita masih muda, kenapa kita enggak masuk aja ke komunitas-komunitas? Nah, nanggone kelompok-kelompok kecil, komunitas, organisasi kepemudaan, organisasi apapun itu. Nanggone lek iso sinau awake dhewe ya. Minimal lek gak iso sinau iso ndeleng. Dadi nek contoh sing nyoto.
Wong jaman biyen Rasulullah nek ngandani wong jahiliyah Arab ya ora ambek omongane. Nggih. Ambek tindakan. Bilhal ambek tindakan. Nah, jadi barangkali kita ini tipologinya adalah yang bisa melihat visual. Tipene visual tadi nek Cak Sarip ngomong joget, aku iso nyonto. Tapi nek dikandani angel. Nah, apa meneh maca dhewe kan gitu. Oh. Jadi saya kenapa terdorong begini, memang saya suka untuk berorganisasi. Dimanapun itu. Karena pada prinsipnya begini hidup itu. Rasulullah kan, ini sering diomong narik nama-nama ini. Khairunnas anfa umlina. Sa'api-api, sa'bagus-bagusnya menunggu saya, ini yang manfaatin yang liane. Ini kadang kan ketemu ini, ada nama-nama ngerumpeti, yang nangkocok, ya pegelap. Sing dimaksud khairunnas anfa umlina ini aku buatan damel apa, tapi wong itu damel apa. Oh iya, aku nanya nanti. Tapi dalilnya itu mental ke sini. Bukan dalil dia untuk mereka. Iya. Jadi mereka untuk kita. Iya. Jadi anu camu siapa demek sampean barang ini ki camu Cak Sare konco-konco pemuda Muhammadiyah konco-konco sing ansor macam-macam kuwi. Jadi ya itu adalah lahan untuk pemuda-pemuda ini nom-noman kabeh iki bisa berekspresi tetapi dengan cara menunjukkan kapasitas. Karena kalau sudah berorganisasi kok ora mungkin aja melok tok. Nggih bener, pasti ikut. Heeh. Kayak tim nang Besele TV ge aja. Ngumpul tok. Gak iso nggawa kamera. Ya sampean kon mulai sih. Nggih. Lah iya. Kula Senin. Heeh, padahal ndok iki ana sing longgo bagian nyusul tok ya enak ini. Bagian nyusul iya, iya. Jenengan kan taunya cuma nyusul. Kok dalam mobil gremeng. Wis sak dawane kono wek wolo. Ya itu hebatnya. Jadi kira-kira komposisi atau struktur isi dari Berdaulat itu kan nom-noman itu tidak akan terombang-ambing oleh siapapun. Benar. Ono jaman ngene, ono jaman ngene, jaman ngene ora rasa kaget. Ora rasa gumun, ora rasa apa mang? Aleman. Aleman. Aja aleman lah, sithik-sithik story. Nah. Gak apa-apa story iku nek sifate hiburan. Nah. Tapi daripada nyetori ngono sih arek ayo nggae kegiatan sing luwih manfaat. Nek kok Besile TV kok keren iki, Cak. Keren iki. Kita masuk nom-noman sing berdaulat iki. Oh, nom-noman itu kan arek nom. Iya, iya, iya. Berdaulat dhewe kok opo ya? Nah, tenang dulu. Jangan dijawab dulu Mas Hasil. Karena ini kan banyak iklan yang mau lewat. Jadi enggak enak. Buat teman-teman jangan pindah channel, masih tetap di Sinau Rutin. Ya, masih di Sinau Rutin. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube kita di Besele TV biar nggak ketinggalan Sinau-Sinau minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini kembali kita ke Mas Hasim. Tentang arti nom-noman berdaulat. Ini pripun. Berdaulat itu apa sih? Oh, berdaulat dulu ya? Berdaulat itu apa? Oke, nopo? Berdaulat itu... Nopo? Apa, Cak Yo? Berdaulat inilah gampangane nek nom-noman iku berdaulat iku mampu menjadi diri sendiri. Oh, dadi nek wis dadi awake dhewe iki tetapi gak sakarepe dhewe lho ya. Berbeda. Oh, berbeda ya. Berbeda. Jadi berdaulat itu mampu mengelola diri sendiri dan mampu memberikan sesuatu atas nama entitas, kita sebagai entitas, sebagai wujud utuh tunggal. Iki angel tak gak kata entitas iki ya. Pol mboten. Lek dene lho lek kula angel. Iya. Iya. Ngawur iki sore. Jadi berdaulat itu mandiri, gampangnya ning ngene lah. Arek nom-noman iku nek sing berdaulat kan berarti arek nom-noman sing gak nggarai peporo. Contohnya gak nggarai beban orang tua. Gak nggarai bebane tonggo. Gak nggarai bebane konco. Utang gak nyaur-nyaur. Jalukan rokok. Nah ini kan jadi bebane konco. Berdaulat gak iso ngono. Arti berdaulat. Salah satu nih berdaulat itu ya kumang. Ketika ada perubahan sistem, perubahan zaman apa ya. Kita adalah kita. Cak Mus ya Cak Mus. Cak Sarif ya Cak Sarif. Ning Cak Mus dan Cak Sarif iso urip nang diae. Kongko nang banyu ya iso urip nang banyu. Kongko nang angin ya urip nang angin. Ning tetep nang ngono lho iku lho Cak Mus. Lho iku lho Cak Sarif. Nah kira-kira ngono berdaulat cekak cingkrange. Oh iya iya iya. Balen ngono. Lah kula nangkep sih menjadi diri sendiri iku padha karo kita bagai menjadi kayak karet lah. Fleksibel. Di apa-apane ya tetep akan balik semula. Maksudnya jadi diri sendiri itu kayak gitu. Makanya kan kita ingin melakukan sesuatu ya harus ya apa ya mulainya dari diri sendiri. Nanti kita akan bisa merubah untuk orang lain.
Mungkin seperti itu ya Mas Asep. Kira-kira ngono. Contoh enggak? Contoh konkret. Kan ono apa napa miu atau jargon macam-macam ya. Mas iku dele nopo wae bungkus nopo wae ya tetep Mas. Regane ya wis ngono-ngono kuwi. Gak iso anjrot, kira-kira bedolet koyo Mas ngono. Didele nang dia ya tetep berharga dia itu. Nah, dadi ngene iki sing angel. Soale kadang nom-noman iku nek dadi nek gembul kelompok ini dadi koyo ngene. Gembul kelompok ngono dadi koyo ngono. Sehingga dia tidak akan menjadi emas. Nah. Terkadang arek nom-noman iki ngeten. Kemarin satu-satu contoh adalah kulo. Ya. Saya memiliki suatu potensi yang bagus. Akan tetapi faktor keluarga tidak mendukung. Oh, jangan keluarga ini gak ilang itu pripun. Kebanyakan kan kayak gitu teman-teman ini. Iki sing mang tak omongno, Cak Sarif. Sebagai apa ya jenenge ya? Perlawanan dari eksistensi. Eksistensi. Jadi eksistensi pertama yang harus kita bangun menurut saya pribadi ini, Cak, adalah bagaimana peran kita ke keluarga. Masuk sampean dadi nom-noman ya sampean wis kaya apa sih nang bapak ibu sampean? Nek duwe kan ra iso, nek dunyo kan ra iso. Benar. Paling enggak mungkin kebanggaan atas prestasi jenengan semua. Benar. Atas kegiatan baik sampean semua. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak bangga anaknya berhasil. Gitu. Nah kan lucu ini. Di rumah kita kalang kabut tapi kita di luaran kerennya enggak karu-karuan. Nah, ini yang harus diluruskan sebentar. Pulang dulu deh hal terkecil tadi kita tata. Wa ahlikum Bang lho ngene ya. Wa ahlikum. Itu artinya, Kak? Alah, Cak Sim. Wong beliau yang ngomong pesan kartu saya. Kalau beliau yang ngaji saya ngerti kan namanya Sari Dele. Itu yang ngerti kan. Sari tilawah di. Jadi kalau memang faktor keluarga tidak mendukung anak anak area itu berarti sampean sendiri yang melakukan kesalahan sebenarnya ya. Tidak dan memperbaiki hubungan itu. Kuncinya siji ya, produktivitas. Produktif itu tidak harus melulu tentang cuan atau uang. Tetapi bahwa kita ini kalau berpikir tentang uang maka semua potensi positif itu bernilai uang. Benar. Oksigen kuwi lho Cak, gratis lagi Cak. Ku nek diadahi mesti sak meneh-meneh luaran Cak nek belum delik. Ojo Cak. Oh iya benar. Iya ya. Iki kan dadi duit. Nah, setuju. Berpikir kita jangan produktif waktu kudu ngisino duit kudu ndak. Nah, produktif terhadap kegiatan sosial masyarakat, produktif terhadap kebaikan pemuda, produktif benar terhadap diri sendiri. Nah, ini produktif kunci kata kuncinya itu. Ya pasti Naruto ini sama. Nah, iya. Produktif. Kita itu enggak pernah memikirkan uang bahkan Pak Ketua Pemuda, Pak Usok, semuanya gimana nih? Gak usah. Menurut kita uang itu nomor 8. Ya kopi kalau siapa, Pak? Lomboten, tapi saya ngitungnya mulai 8. 8, 7, 6. Dari host sih gak tau mikir mau bayaran. Gak tau, sih ngomah. Makanya aku rada kenceng. Ya paling tidak memulai dari ikhlas belajar ikhlas dulu untuk mulai sosial dulu, akhirnya kalau memang ada cuan ya kan itu sebagai bonus. Iya. Apa cuan itu side effect, bisa jadi tail effect, bisa jadi side effect, bisa jadi wing effect, macam-macam lah ya. Jadi apa, tapi clickbaitnya ini jari ini saya ingin ngetenan clickbait juga. Clickbait itu yang dari mancing tool itu satu kata kunci produktivitas. Nom-noman kuwi oleh tangi awan. Ning tapi kudu menghasilkan. Benar. Turune iku kudu menghasilkan. Benar. Iya ta? Mencoba untuk itu lah. Heeh, mosok walet ta iso menghasilkan masih turu nom-noman gak iso. Lah iya, wong bondo iler to ae. Cak sare lho nggih mboten kula. Kena opo sih? Kena opo ya? Arek nom daulat itu produktif kena opo? Supaya arek nom-noman iku gak dianggap enteng. Karena begini, saiki nek diwitung sakake makhluk sing jenenge manusa nang donya. Toddler, anak cilik ke bawah, iku kena dihitung. Lansia mulai 50 ke atas kena dihitung. Nah, yang tengah-tengah yang paling banyak apa? Pemuda. Nah, sing nyekel iki pemuda. Makane iku nom-noman aja dianggep penteng. Nah, iku. Iki garis bawahe. Ning ya kudu ngono, ning ya kudu aji. Jadi berdaulat itu ya kumang haji. Katakunya produktif, ayo produktif. Sampe ndek bidang apa sing produktif? Ndagel ya ndagel ae wis.
bojone ngremung ya tetep jagal tetep dageli dik yang gak warek. Kekanjingan teman. Tong mencelat. Oh produktif. Yeah. Nah itu produktif itu yang penting. Ya intinya itu ya. Ya ya ya. Terus kira-kira kan sampean apa ya? Pesen kan warek nom-nom. Benar. Ngasih motivasi iki. Heeh. Kudu piye ya seperti yang disampaikan tadi jagane jelas ya tapi sebagai kata kuncinya kira-kira ya apa? Siji ae lah ngene. Zaman saiki iku zaman tidak menentu, zaman era tidak pasti. Yeah. Semuanya enggak pasti sing jarene wayah mongso rendeng ya ketiga. Sing wayah mongso ketiga ya mongso rendeng. Apa meneh saiki wayah mongso latu-latu. Nah, kan yeah. Ya. Dadi wis musim enggak jelas semua. Yeah. Maka arek nom-noman kuwi harus jadilah nom-noman sing bener-bener menjadi nom-noman sing manfaat. Nom-noman sing aji. Sing iso ngekei bangsa, masyarakat, sekitaran, bahkan keluarga manfaat sing iku memang bener-bener sampe nom-noman sing ora kena dituku sapa-sapa. Jadi ngono kira-kira gampangane ya. Wah, ya. Biasa. Rutin kok ora ngono. Iya, tapi maksudnya ora ngono. Lah prasamu sing rutin toko bangunan. Ya maksudnya ini adalah tempat produktif. Jadi kalau teman-teman mau ikut gabung dengan potensi yang sama, memiliki apa jenis keahlian yang sama, ya monggo. Karena kan tuh, nanti kan bisa belajar dengan langsung narsumnya. Ya langsung ini Pak Dirut. Ya kalau Dewi, ay, Pak Dirut kerepotan. Kok tidak ngopi yang ngel. Ya lebih ngopi ya. Iya. Tahun saya bu petang atus kurang lah. Itu ATM pun dengar ke nanti. Iya. Tadur ke Dati Dirut, sore ngopi. Iya. Ke Dati Dirut. Ya. Wah, ini sebagai ini Mas Hasim. Kok mari ya mau ya? Yo. Itu ya, aman. Nah. Jadi nom-noman itu kudu produktif. Benar. Tapi aku kudu duwe aji. Benar. Kira-kira sampe ngerti aji kok, Pak? Alah, aji tambal ban nitrogen ngarep ngono kok. Mosok gak mau aji ini pripun, Mas? Pas. Ya, contoh aji. Nek kan omongan ya? Nggih. Aji ning rega saka bus. Saka bus. Aji ning diri saka lati. Nggih. Nah, tak tambahi aji ning nom-noman saka produktivitas dan aktivitas. Oh, itu. Dicekel iku sampean. Dadi nom-noman wis gak usah malas-malas. Selama sampean produksi produktif, enggak mungkin sampean akan bertentangan dengan keluarga. Pasti yang salah jenengan sendiri. Contohnya kaya Cak Hasim iki lah. Ya. Benar. Ya kan? Jadi ini sing manggut di sekitar itu kan aku paling nom dhewe. Liane wis sepo-sepo. Heeh. Nek sepo-sepo ya mundur. Sing ya, ya. Enggak kan ngono. Iya, iya, iya. Ya. Nah. Karena saatnya pemuda. Nah. Kan ngono sih. Karena kan sesuai yang sering saya katakan. Iya, apa, Cak? Kan kalau Pak Karno berikan saya 1000 orang tua, akan saya pindahkan Gunung Merapi dari tempatnya. Oh. Tapi berikan saya 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Oh iya, oh, iya, iya, iya. Berarti kan pertanda kalau orang tua lebih banyak daripada anak muda. Gitu. Maka ada harus ini, gitu ya. Karena hujan. Loncat aja itu nampak sekat. Itu pemuda itu lebih kuat dibanding yang tua. Nah, tapi dari kata itu memang awak dhewe kudu arek muda yang berdaulat bener gitu loh. Sudah waktunya kita bertatapan. Jadi ketika ada nanti, ketika Anda jenengan mau ke masa di atas pemuda itu fighting, siap, bahan wis akeh. Ngono lho maksudnya Mas Hasim. Nah, iki sing menarik, ya. Ngomongno bahan sing akeh. Nggih. Rata-rata nom-noman iku kan membatasi diri, ya. Membatasi diri ngene. Aku iki akeh sing takon. Bahkan beberapa orang di mana-mana ketika saya kemana-mana itu pasti ditanya, background jenengan ini guru loh, dosen loh. Apalagi kejuruannya yang S3 itu linguistik. Okay. Urusan bahasa ngelola banyu itu piye? Ya guru iso oleh penghargaan itu piye? Nggih, nggih. Saya jawab aja begini. Semua ini kan ilmu. Ilmu itu makhluk Gusti Allah. Nggih. Nah, kan nek dijaluk. Nggih. Berarti saya meminta. Nah, biasanya nom-noman itu sering kali membatasi diri.
coba kamu kerjakan ini. Waduh Pak, saya enggak bisa Pak, itu bukan bidang saya. Nah ini itu ya enggak boleh ya. Ini tidak produktif. Oh namanya jadi. Apapun satu kata nom-noman, tidak ada kata tidak bisa. Tidak bisa. Guru udana deres ya berangkat. Berangkat. Loh, mana mungkin kaum muhajirin mbek ketemu kaum ansor zaman biyen iku nek gak anjene wani. Anjene iso. Gitu iya toh? Iya. Oh, berarti jenengan meskipun jenengan dirut juga di rumah juga nyuci piring. Loh ndak, maksudnya kan dalam artian bisa memposisikan diri. Ya, kira-kira pelaca. Nek nyuci piring ya, nek pas bojoku aja nang nyuci piring. Oh iya, ya enggak. Mas dokter. Enggak, itu selana sekolah. Enggak, maksudnya ketika kita diberi apa tugas atau tuntutan atau apa, kita jangan pernah untuk menolak. Mm-mm. Karena ilmu itu bisa dipelajari. Kan begitu. Jadi kita tidak mempelajari dari satu ilmu, tapi dari beberapa ilmu. Itu endingnya kayak gini loh, Cak. Kira-kira, ojo sampai ketika ada kesempatan, awal dewe itu ngomong tok ning gak iso mujudne ya toh. Ketika kesempatan itu diisi orang lain, kemudian kita le, kok iko kok nah. Kita ke mana? Kemudian kalau mereka tanya, lah sampean gak kelem maju. Iku duduk bidang kowe, sinau. Makanya tempat yang paling apik sinau rutin. Iya, luar biasa. Mantep. Saya gancare matur suwun. Nggih. Banyu-banyu buri sing kurang ajar kudu urusan urusane dirut. Lah ngapain? Kang ate ngomongkan apa jenenge? Oh iya karya ya ana buah iki. Kurang lancar banyu. Tapi ada yang juga matur suwun ya Mas Hasim juga sudah sinau tentang mriki, ngekei ilmu wake tentang arek nom-noman dan mudah-mudahan Mas Hasim kesini sing lagi ya. Amin. Pakai sablonan kaos kita itu. Amin. Ya. Tapi kaos saya dulu gurine ora kesane, Kak. Apa? Salam mengalir berkah. Oh, lah iki apa? Iki sing ana. Sing ana iki sing ana. Iki lho gedhe. Wah, iki dompleng iki. Salam mengalir berkah. Iya. Itu ada artian, mungkin sedikit aja mungkin. Iya. Kenapa? Salam mengalir berkah itu intinya bahwa segala aktivitas yang kita tempuh semoga menjadi berkah untuk semuanya. Wow. Jadi semoganya perumdam. Perumdam. Iya. Bener. Makanya aku setetes air, aku mau cek. Lek kekurangan air, makanya masuk degradasi. Dehidrasi. Matur suwun Mas Hasim. Sampai ketemu lagi, muga-muga sehat jenengan. Amin. Panjang umur dan karirnya terus naik. Amin. Usahanya juga lancar. Buat teman-teman silakan like, share dan subscribe di YouTube kita di Besili TV maupun yang tayang setiap Kamis dan Jumat. Atau Jumat kok ya? Oh, Kamis dan Jumat. Jadi biar enggak ketinggalan video-video Sinau Rutin yang minggu-minggu sebelumnya. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah join. Benar. Di IG-nya Bislit ya. Live. Dan semoga minggu depan kita sudah bisa live streaming di IG, di YouTube dan di Facebook secara bersamaan. Benar. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu minum air putih. Jangan jelas tarif malam hari ini sebenarnya kita tidak mengundang hujan. Benar, karena ini adalah fasilitas Perumdam. Kita enggak bisa. Biar kelihatan sadu-sadu gitu. Oke. Kita akan ketemu minggu depan masih di acara Sinau Rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.